Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum belajar, kalian siapkan dulu buku tulisnya ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf vokal, huruf konsonan, mengurutkan, dan membandingkan bilangan. Dan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan huruf vokal dan huruf konsonan dengan tepat. Yang kedua, setelah bermain acak huruf, siswa dapat menyusun huruf vokal dan huruf konsonan menjadi kata yang tepat. Yang ketiga, setelah menghitung banyak benda, siswa dapat membandingkan bilangan dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan secara tepat. Yang keempat, setelah menghitung banyak benda, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau terbesar dengan tepat. Nah, siapa di sini yang suka bermain? Ya, pasti semuanya suka bermain ya. Nah, apakah setelah selesai bermain, kalian selalu merapikan mainannya? Ya, ini wajib ya. Setelah selesai bermain, kita harus merapikan kembali mainan kita. Nah, merapikan mainan merupakan salah satu bentuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya dengan merawat tubuh. Dengan lingkungan yang bersih, tubuh kita akan sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Dayu, Siti, dan Lani. Mereka hari ini bermain balok huruf. Setelah selesai bermain, mereka merapikan kembali mainannya dan mencuci tangan. Nah, saat bermain balok huruf, ada banyak huruf yang terlihat, dari huruf A, B, C, sampai Z. Nah, jumlah semua hurufnya adalah 26. Ada huruf A, I, U, E, O. Ada yang masih ingat huruf A, I, U, E, O termasuk huruf apa ya namanya? Iya, pinter. Huruf A, I, U, E, O termasuk huruf vokal. Kemudian ada lagi yang namanya huruf konsonan. Siapa yang masih ingat contoh huruf konsonan? Iya, contoh huruf konsonan dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ya, pintar ya, sudah paham mana huruf vokal dan mana yang huruf konsonan. Sekarang kita akan mencari huruf dalam sebuah kata. Yang pertama dari kata sabun. Dari kata sabun, huruf vokalnya huruf apa saja coba? Iya, ada huruf A dan huruf U. Nah, yang kedua ada kata sampo. Dari kata sampo, huruf vokalnya apa saja? Iya, pintar. Ada huruf A dan huruf O. Sudah bisa ya mencari huruf vokal dalam sebuah kata. Ya, kita akan mencari huruf konsonan dalam sebuah kata. Yang pertama ada kata mandi. Dari kata mandi, huruf konsonannya apa saja? Iya, ada huruf M, N, dan D. Ya, nah selanjutnya ada kata cuci tangan. Dari kata cuci tangan, huruf konsonannya apa saja? Iya, pintar. Ada huruf C, C, T, N, G, dan N. Ya, pintar ya, sudah tahu mana huruf konsonan, mana huruf vokal, dan bisa mencarinya dalam sebuah kata. Nah, setelah mencari huruf, sekarang kita akan menyusun huruf.
kita akan menyusun huruf menjadi sebuah kata. Yang pertama ada huruf A, S, B, U, N. Jika disusun akan menjadi kata apa ya? Kata ini berhubungan dengan mandi. Iya, pintar. A, S, B, U, N bisa disusun menjadi kata sabun. Nah, selanjutnya yang kedua, ada huruf I, G, I, G. Jika disusun akan menjadi kata apa? Iya, pinter. I, G, I, G bisa disusun menjadi kata gigi. Kalian pasti menyikat gigi setiap hari ya. Menyikat gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah, saat membeli pasta gigi biasanya ada dusnya ya. Nah, hari ini Edo, Udin, dan Beni membuat permainan dari dus pasta gigi. Namanya permainan bilangan. Udin menghitung bilangan dari kecil ke besar, dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya Beni menghitung dari besar ke kecil, berarti dari 10 sampai ke 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Edo membandingkan bilangan. Yang pertama 10 dengan 6. 10 lebih besar dari 6. Selanjutnya 7 dan 8. 7 lebih kecil dari 8. Nah, selanjutnya 5 dengan 5. 5 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan melengkapi urutan bilangan. Yang pertama, 2, 3, 4, titik-titik, titik-titik, 7, 8. Angka berapa ya yang hilang? Iya, pinter. Ada angka 5 dan 6. Nah, selanjutnya ada bilangan 10, 9, titik-titik, titik-titik, 6, 5. Angka berapa yang hilang? Iya, pinter. Ada angka 8 dan 7. Selanjutnya ada angka 5, 6, 7, titik-titik, titik-titik, 10. Angka berapa yang hilang? Iya, pinter. Angka 8 dan 9. Nah, kalian sudah bisa ya melengkapi urutan bilangan. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan. Yang pertama ada bilangan 5 dan 8. 5 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 8 ya? Iya, 5 ini kurang dari 8. Nah, selanjutnya ada bilangan 9 dan 4. 9 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 4 ya? Iya, pinter. 9 itu lebih dari 4. Selanjutnya ada bilangan 8 dan 8. 8 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 8. Iya, 8 itu sama dengan 8. Sudah bisa ya membandingkan bilangan? Sudah paham materi hari ini? Ya, kita sudah belajar apa saja tadi? Ya, kita sudah mencari huruf, menyusun huruf menjadi kata, mengurutkan bilangan, dan membandingkan bilangan. Nah, sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi. Isilah titik-titik berikut ini dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nomor 1 ada bilangan 7 dan 7. Nomor 2 ada bilangan 5 dan 7. Nomor 3
4 dan 1, nomor 4, 9 dan 6, dan nomor 5, 2 dan 2. Nanti ditulis di buku tematik, kemudian dikerjakan dan difoto, lalu dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan hafalannya. Rajin murojaah, rajin sholat 5 waktu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.